Kita akan masak opor. Ini bumbunya sudah ditumis. Ini bumbu dari pasar, jadi tukang bumbu basah. Pesan aja bumbu opor. Diaduk-aduk. Biarkan belum pakai minyak, dikasih minyak, biarkan sampai bumbunya menjadi harum. Kita aduk biar bumbunya mateng. Kita aduk-aduk, jangan sampai gosong. Sekali-sekali ya, sampai matang. Siapkan air, dididihkan bersama bumbu, daun jeruk, daun salam, serai. Kita tunggu sampai mendidih. Lalu tadi bumbu yang ditumis dimasukkan. Dimasukkan nanti kalau sudah mendidih ya. Ayamnya ayam kampung. Jadi rebus. Karena ayam kampung, kita harus rebus dulu ayamnya sampai empuk. Ayamnya sudah masuk. Dikasih bumbu tumisnya yang tadi. Wow, bumbunya sudah matang ya. Jadi langsung dia nanti ayamnya, coba lihat. Tuh ayamnya ayam kampung. Jadi kalau di opor tetap mantap, gurih. Sudah mendidih, kita tunggu sampai empuk ya, baru nanti dikasih santan. Ayamnya sudah mulai agak empuk, jadi kita persiapan untuk memberi santan. Waktunya memberi santan. Opornya ini santannya santan tipis-tipis, santannya santan kental, jadi sudah sedikit saja sudah bisa memberikan rasa opornya yang gurih. Nanti diaduk-aduk ya biar rata santannya. Tambah garam. Tadi sudah dikasih masako ya, buat penyedap. Jadi jangan lupa dicicip sedikit, disesuaikan selera. Asinnya, jadi biar pas di lidah nanti pada saat disajikan. Cicipinnya kayak Ustadz Maulana ya, jangan sampai ketelan. Jadi cukup di ujung lidah, lidahnya terus dicuci, terus dilap, jangan sampai masuk airnya. Dites, begini cara ngetesnya. Sudah empuk. Wow, jadi ini sudah matang. Ayamnya juga sudah empuk, tadi sudah ditusuk pakai garpu. Siap disajikan.